Jangan pas di saat ada acara suka rapi, walaupun tidak ada acara. Jangan pas setiap Bapak datang siang hari malah kita sambut dengan bawang putih, bawang-bawang, makanan, sayuran. Mau salaman? Mandi dulu, ganti baju dulu, biar sambut Bapak dengan harumannya. Masya Allah, ibu cantik sekali. Ibu imammu kemana? Tidak kemana-mana, Pak. Ini untuk buat Bapak. Masing-masing punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri juga punya. Ayo, mari kita sama-sama berbaiki. Akhlak yang mulia kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Laki-laki bermulia akhlaknya, istri pula bermulia akhlaknya. Insyaallah, kalau kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, pasti akan Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah.